tadi prosesi untuk lemah dan prosesi untuk siraman juga berjalan dengan baik, lancar. Dan kami sekeluarga mohon restu kepada masyarakat agar prosesi selanjutnya baik itu hari ini, kemudian besok hijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, intinya kita sebagai orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah.